Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Fakadatallahu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi sinni kaffatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin Wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna bukan Islam pencitraan bukan Islam pilkada Itu politisi kalau mau pilkada penampilannya kalah-kalah ustaz pakai songkok, pakai gamis keluar masuk masjid begitu terpilih hilang dia ada begitu di Sumbawa? Ada? Ada? Kau salah kenapa kau pilih? Bupati berapa kota dewan? 25 25 anggota dewan Kabupaten Sumbawa Barat 25 berapa yang hadir hari ini? Berapa? 3 coba bayangkan 25
lagi melahirkan anak kalau hanya dengan security di kampung. Kasihan ibu-ibu melahirkan. Ternyata yang lahir hanya cleaning service. Ya, Pak Bupati, saya cinta Bapak karena Allah. Sekolahkan adik-adik saya yang ada Sumbawa. Tinggikan sekolah mereka supaya mereka pulang dan bangunan yang akan catat mata Bapak. Begitu saya hargai undangan, Pak, saya sampai di sini selesai ceramah harus satu jam saja, pulang lagi, Pak. Untuk apa menghargai undangan Bapak Ibu sekalian? Karena saya sudah menghargai Bapak Ibu sekalian, tolong hargai juga perasaanku. Bagaimana caranya? Simpan dulu HP-mu. Bagaimana caranya, Ustaz? Ini ada kamera sebelah. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kok bawa pulang kamera, Ustaz? Gampang. Bagaimana caranya? Buka YouTube. YouTube. Tulis Tablik Akbar Kabupaten Sumbawa Barat. Keluarlah ceramah saya ini. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kalau ibu kode arti, siapa yang dapat? Gosip murahan. Dia banting istrinya. Dia tinju istrinya. Sudah itu dibinari. Bapak-bapak, kalau bapak kode arti, siapa yang bapak dapat? Dosa. Kelihatan pahanya. Kelihatan dadanya. Dan juga dikasih pegang, Pak. Dikasih dia saja. Kontennya 5 juta followernya. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sumbawa Barat 125 orang yang mengikuti. Mana menangkan martabatnya? Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Ayo. Hei. Bagaimana saya
membangun dan menjaga Republik Indonesia. Bu, wahai dan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Pak Bupati dalam kitab Durrat Nasi dijelaskan, Nabi lagi Isra Mi'raj. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat dari 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Masa gak ada jari-jari kakimu? 20, Ibu. Ini malaikat dari 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan berkata, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang melepaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Ada? Tidak ada. Kenapa? Jumlahnya banyak. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, tak setetes pun tak aku catat ya Muhammad. Semua aku catat, maka aku sibuk dengan jariku ini yang banyak. Malaikat ini lalu berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di Masjid Agung, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempatmu. Allah. Maka kalau berkumpul seperti ini, Bu, manfaatkan bersalawat kepada Nabi bareng-bareng, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka siapa aja bersalawat? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Saya mendengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa. Nah, kita tanding. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar benar ibu-ibu. Ayo ibu, salawat bareng-bareng. Yuk, ikut sama saya ibu. Salatul. Sedikit. Saya tidak bisa. Orang pendek ini apa? Tidak
Tuhan ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Nabi menjelaskan di padang mahsyar kelak, matahari dari kepala rasanya, kata Nabi, tinggal satu jengkal rasa panasnya. Pada saat itu orang karena panasnya bung, ada yang keluar keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di mata keringatnya sampai di pusatnya, ada yang keringatnya sampai di lehernya, ada yang tenggelam gara-gara keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya tidak apa-apa. Dan pada saat itu kata Nabi, seluruh wajah orang di padang mahsyar berubah berdasarkan amalnya. Ada nanti kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka yang suka mencari-cari muka. Ini di kantor para pejabat banyak, kantornya Pak Bupati banyak, kuncilah. Aku nanti, ada pegawai negeri di sini, ada ASN, sudahlah kawan, jangan kau cari muka sama pejabat. Kalau kau cari muka sama bupati, pasti capek. Biar bupati senang kamu, kalau istrinya beliau tidak senang, boleh. Yang ketiga kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barang-barangnya orang, mereka yang suka ngambil barang-barang kantor. Ini sudah ditulis inventaris kantor bupati Sumbawa Barat. Ada di rumahnya. Biasanya kalau kepala dinas pindah, ketua DPRD pindah, ganti lagi, biar orden hilang juga, sendok hilang semua, AC hilang semua. Nah ini mereka nanti di padang mahsyar mukanya seperti tikus. Maka saudaraku ASN yang pernah ngambil barang-barang kantor di kantor, kembalikan besok. Rakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Tidak mungkin kau bisa kembalikan 300-500 juta.
jadi tentara, jadi polisi, anggota dewan, bupati, dan hanya buat rakyat. Kamu dapat jabatan, kamu dapat uang, tapi begitu pensiun, kena stroke, dengkulukannya. Tidak tahu bahasa Indonesia, tidak pernah ikut majelis taklim seperti itu. Tapi Allah tidak pernah beliau ikut majelis taklim. Usia beliau sekarang sudah 87 tahun. Tidak punya baju seragam. Ketika ditanya bagaimana caranya bisa anaknya jadi ustaz, karena saya beberapa saudara jadi ustaz, apa jawabannya? Saya tidak pernah kasih makan uang haram. Lebih baik dia cuma makan nasi daripada makan daging uang haram.